Pemirsa, keputusan pemerintah mematikan siaran televisi analog atau analog switch off di Jabodetabek 2 November 2022 lalu menuai polemik. Ya, sebagian masyarakat kurang mampu mengaku kecewa karena belum menerima set-top box gratis yang dijanjikan oleh pemerintah. Tidak boleh ada lagi TV yang masih menyiarkan dengan menggunakan analog ketika sesuai dengan undang-undang bahwa ASO sudah dijalankan. Kita menunggu ketegasan pemerintah untuk mematikan seluruh siaran TV yang melanggar undang-undang tersebut. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta pemerintah untuk tegas terhadap stasiun televisi yang belum mematikan siaran televisi analog karena telah diatur dalam undang-undang. Keputusan ini diambil setelah pemerintah melaksanakan sosialisasi dan membagikan set-top box gratis bagi masyarakat tidak mampu. Namun sayangnya, solusi untuk memberikan set-top box gratis tidak berjalan sesuai harapan. Sejumlah masyarakat kurang mampu ternyata belum mendapatkan STB yang dijanjikan pemerintah. Nggak pernah dapat bantuan, Pak. Oke. Tadi Bapak udah ngecek apa gimana, Pak? Saya coba ngecek pakai HP anak saya. Nggak ada, Pak. Namanya bantuan nggak ada. Harapannya saya pemerintah memandang dari efek segi sosial dan dampak ekonomi rakyat. Jadi jangan hanya melihat dari kecanggihan sinyal, kecanggihan sebagainya. Yang saya bahasanya nggak ngerti lah gitu, Pak. Artinya berat sebelah bagi kami gitu, Pak. Saya juga keberatan kalau kita punya hiburan TV seperti ini, terus tiba-tiba nggak ada gambarnya gitu. Kan kalau ada hiburan kayak gini gratis, peribahasanya nggak ada ininya. Untuk anak-anak hiburan kan bisa kita lihat, tiba-tiba kok mati gitu. Kita harus beli alat itu. Gimana buat beli alat? Daripada beli alat kan untuk buat makan anak-anak gitu. Bagi masyarakat kurang mampu, siaran televisi merupakan salah satu hiburan gratis yang bisa mereka nikmati setiap harinya. Untuk itu pemerintah harus memastikan masyarakat marginal ini tetap bisa menonton siaran televisi di tengah kemajuan teknologi digital. Tim Liputan Ayus melaporkan.